ngintip musola di Harvard yuk. Dulu waktu aku kuliah di Amerika, banyak banget yang nanya, kak, sholatnya gimana? Awalnya juga aku sholatnya di tangga darurat, tapi ternyata aku baru tahu kalau di kampusku ada musola yang super nyaman banget. Sama seperti tempat lain, kita harus melepas alas kaki, dan disediain sajadah, ada sofa buat duduk-duduk, ada mukena, ruangannya bersih, rapi, bahkan ada pemisah syaf dan penunjuk kiblat juga. Jadi gak perlu takut untuk sholat di Amerika.